First of all, we would like to thankful to all leaders and teachers and supervision kids and my school Kanban for all guidance and also knowledge that has been given to our students. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bimbingan seluruh pimpinan, guru-guru dari supervision kids dan my school Palembang atas semua bimbingannya dan juga pengetahuan telah diberikan kepada anak-anak MSN. Khususnya anak saya dari EB1 sampai dengan Primary Lesik ya, kurang lebih 8 tahun, begitu banyak yang sudah diberikan sehingga mampu bertemu menjadi anak yang lebih baik. We are proud to be part of Big Family from Suburban Kids and My School Palembang, watching our children grow and develop intelligently during their study period. Kami sangat bangga sekali menjadi bagian dari keluarga besar Suburban Kids dan My School Palembang, menyaksikan anak kami tumbuh dan berkembang secara intelektual selama periode pembelajaran mereka. In the end, we wish and pray for Suburban Kids and My School Palembang will continue to develop and be able to become the best school in Palembang City or even in Sumatra. Pada akhirnya kami berharap dan berdoa semoga Suburban Kids dan My School Palembang akan terus bertumbuh dan mampu menjadi sekolah yang terbaik di kota Palembang atau bahkan di Sumatra. For the closing statement, I would like to convey a message to all graduates. Sebagai akhir dari speech ini, saya ingin menyatakan sebuah pesan kepada seluruh wisudawan. This is not your finish line, but it's just a new start. Ini bukan garis finish kalian, tapi ini justru garis awal. Thank you for your kind attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Pertama kali Chelsea datang sekolah, kami khawatir karena Chelsea anaknya yang pemalu dan kurang percaya diri. Dapat cerita dari Miss Wiwi, Chelsea cuma duduk di ujung, nggak berani gabung dengan yang lain waktu pertama kali datang. Masih ingat banget waktu fashion show di My School Film, mungkin Bapak Ibu ingat ya. Kita fashion show di situ, anak-anak jadi lucu ya di situ. Seneng banget waktu itu. Tapi saya agak kecewa waktu itu. Soalnya Chelsea pas naik, dia duduk aja nggak mau gerak apa-apa. Saya kecewa. Tapi ya alhamdulillahnya, sejak sekarang, seiring dengan berjalannya waktu, Chelsea semakin percaya diri. Turning point-nya waktu itu saya sempat dia juara satu lomba balap lari dan susun angka. Dan semakin dia kenal sama teman-temannya. Sekarang dia punya banyak teman yang gak mau dia panggil teman. Harus bestie katanya, jangan dipanggil teman. Inara, Ceta, dan Hanuna. Oh iya, saking banyak ya kegiatan di luar kelas Super Brilliant Kids, papanya juga punya banyak teman. Saya sebutin satu-satu nih. Papanya Hanuna, Sofian. Halo Pak Sofian. Papanya Inara, Kak Angga udah dateng ya. Papa Ezian, Randy. Papanya Dafa, Yudi. Dan aku yakin juga ibu-ibunya makin akrab tuh. Pernah jalan-jalan juga ke Jakarta. Namun capek dengan banyaknya kegiatan di luar kelas. Namun kami terima kasih kepada Super Brilliant Kids karena hubungan kami dengan anak semakin dekat. Terima kasih telah membangun karakter baik ke anak-anak kami. Terima kasih telah memberi ilmu pengetahuan ke anak-anak kami. Terima kasih atas semua hal yang baik. Saya akhiri dengan pantun, orang sakit digotong tandu. Di tengah jalan melihat kancil. Sore ini aku terasa rindu. Rindu dengan keceriaan di masa kecil. Sekian dari saya. Happy graduation for you all the kids. Wish the best for you. Thank you. Teaching back their values, that is on that wall, that we might have perhaps why. Happy.
semoga mengabdi kepada Tuhan from him that we may all shit. Ya, semoga bersentuh lebih sukses maka yang memotong. Amin. Ya Rabbah. Kita tanya pengalamannya mengecolakan anak di my school sehingga sampai tiga-tiganya masih di my school nih. My school itu belum tapi kak bukan kondisi. Oh ya. Biar tambah pintar. Anak cowok ya mami ya. Tiga-tiga. Oh satu cewek ya mami ya. Yang masih sekolah ya. Ini ya. Oke tinggal satu lagi ya. Amin.